Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Medica, bertemu kembali dengan saya Dr. Ica Aisyah, spesialis kulit kelamin dan estetika. Saya saat ini akan membahas masalah bleaching, gimana sih dampaknya pada kesehatan. Kenapa sih kulit putih itu dianggap sebagai suatu kondisi bahwa menandakan kalian itu adalah sempurna? Guna mewujudkan keinginan, biasanya pasien pengen banget suatu hal yang instan. Salah satunya apa nih? Dengan teknik skin bleaching. Skin bleaching adalah suatu tindakan atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi dari konsentrasi melanin yang ada pada kulit kita. Padahal, pada faktanya, pada tahun 2006, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA sebenarnya mengeluarkan pernyataan nih bahwa skin bleaching itu belum tentu efektif dan bahkan cenderung sangat tidak aman. Kenapa? Pada dasarnya nih, atau secara teoritis, kalian tuh harus tahu pigmen melanin yang memang diciptakan Tuhan untuk kita atau yang memang ada pada tubuh kita itu memiliki fungsi yang sangat penting. Contohnya, pigmen melanin ini adalah melindungi kita dari paparan sinar matahari. Kalian tahu sendiri dong, kita sama sinar matahari tidak mungkin bersahabat. Karena sinar matahari yang sangat berlebihan itu justru akan merusak kulit kita, bahkan yang lebih parah menyebabkan sel kanker. Sedangkan teknik bleaching yang kalian lakukan itu adalah mengurangi konsentrasi produksi melanin yang ada di tubuh kita, yang artinya perlindungan terhadap kulit kita itu akan menjadi minimal atau sangat kurang. Prosedur skin bleaching sebenarnya itu tidak dianjurkan karena dia dapat mengganggu kesehatan kulit kita. Tentunya ada alasan dong mengapa skin bleaching itu tidak disarankan untuk digunakan. Yang pertama, bisa menimbulkan rasa peradangan atau panas pada kulit kita. Kedua, kulit menjadi bersisik. Ketiga, kulit menjadi lebih tipis. Dan akibatnya apa? Kulit menjadi lebih super sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Efek yang lain yang bisa ditimbulkan adalah rasa gatal. Dan kemudian kalian juga bisa terkena penyakit dermatitis kontak akibat dari bleaching atau chemical yang kalian gunakan untuk prosedur dari skin bleaching itu sendiri. Jadi mulai sekarang, segala sesuatu yang viral atau stigma kalian yang menganggap bahwa kulit putih itu ada kulit yang terbaik adalah salah. Yang kita harus perhatikan adalah kulit kita sehat. Gimana caranya? Diperbaiki barier kulitnya, dihidrasi kulitnya. Karena pigmen yang ada pada kulit kita itu penting banget untuk melindungi kulit kita dari sinar UV pastinya. Mulai sekarang nih, jangan cepat terpengaruh dengan segala sesuatu yang viral. Karena segala sesuatu yang viral belum tentu baik dan juga belum tentu cocok buat kulit kita. Yuk sahabat Medica, mulai sekarang kita ciptakan kulit yang sehat. Dan jangan lupa konsultasikan masalah kulit kalian kepada dokter spesialis kulit kelamin dan estetika. Sekian dari saya Dokter Ica, happy and healthy with Medica. Jangan lupa follow ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Semoga nih apa yang saya sampaikan hari ini sahabat Medica mendapatkan pengetahuan baru mengenai skin bleaching itu perlu atau enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.